Selamat nah, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Baik, masih uh. ya, masih bertiga. Sambil yang lain. Absensi dulu. si dulu lalu materi ya

Mm -hmm. <clears> okay. <throat> Ini baca dulu materinya. Saya izin ke alat Plus bentar ya. Dan absensinya diisi. <tuh> 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 Oke okay, baik, kita langsung masuk materi, oh, ya, salah materinya, kita langsung di jalanan.

Tak yang ulang lagi nih. Oke. Okay. Jadi eh uh, ini kita akan belajar tentang analisis desain berorientasi objek atau apa ya? OOA ya. Eh desain uh, object oriented OO ya, biasanya dibilang gitu. Kalau tuh zaman saya kuliah, OOP, Object oriented programming ya singkat saya dulu kayak enggak, nggak ada objek, nggak ada, object. nggak oh, nggak ada objek oriented. Uh, oh ya, yeah. dulu RPL adalah istilahnya langsung langsung praktek sih singkat saya dulu. Jadi praktek bikin simple application gitu. <tuh> bikin simple application pakainya VB. Database-nya adalah Microsoft Access. Minimal pakai tiga tiga table. Jadi kayak bikin ini aja sih apa namanya. saya uh, misalnya salah satu modul apa proses transaksi atau proses peminjaman. Jadi kan itu tiga kan. Tiga, tiga kelas ya. Ada kelasnya buku, kelasnya peminjam atau anggota, anggota sama transaksinya. Oke. <tuh> Di sini disebutkan adalah OOA atau analisis boundary objek atau objek oriented analysis adalah tahapan untuk menganalisa spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang dibangun dengan konsep dengan konsep berorientasi objek gitu kan yang sebelumnya adalah apa namanya terstruktur sekarang pakai yang berorientasi objek nah nah di sini disebutkan OA juga biasanya bentuknya kartu komponen responsibility dan collaboration untuk membangun kelas-kelas yang akan digunakan untuk menggunakan OML. Jadi sebenarnya bentuknya dulu ada ya untuk kartu, ya ibarat kayak not, gitu ya. <tuh>. yang ya, kertas yang bisa di ada itu dilepas. Tapi sisinya adalah ada beberapa yang bisa harus diisi gitu ya, beberapa table. <tuh>. Jadi itu digunakan pada pada uh, sebelum adanya UML atau Unified Modeling Language. Nah, jadi sebelum adanya UML ada beberapa bahasa pemodelannya yang digunakan untuk mengamalkan sistem object oriented. Nah, jadi bahasanya adalah bahasa pemodelannya seperti yang dari CRC yang tadi disebutkan seperti kartu ya. Komponen responsibility collaboration eh kolaborator yang mana waktu itu di, diperkenalkan oleh Beck and Ward Cunningham pada tahun 90-an dan sebagian dari OOP jadi karena gimana dia ada table-table misalnya kelasnya apa super kelasnya apa terus responsibility-nya apa kolaborasi kolaboratornya dengan siapa gitu kalau ini nama kelas person atau bisa dibilang si nama atribut kelasnya adalah manusia. Atribut atau responsibility-nya adalah the gender, age, uh, uh <coughs> age at given year sama cookability ya. Nah, ini bahasa Indonesia-nya. Jadi ya umur, menghitung manusia 4 tahun yang diberikan, kemampuan masak, masakan, dan resep yang dimana nama kelas merupakan nama yang diberikan pada sebuah kelas atau biasanya ketika kelas dibuat itu biasanya ya dipakai buat apa kalau database itu ya entity-nya. terus ada super class jadi merupakan kelas orang tua dalam hubungan perwarisan atau kelas super dari kelas yang dibuat CRC-nya ini super class-nya atau kelas orang tua parent nya di atasnya siapa terus ada kelas anak atau subclass merupakan anak kelas ada hubungan pewarisan atau subclass yang dibuat di sersinya. Ini berarti di bawahnya gitu. Ini class di atasnya ada super class, di bawahnya ada sub ada sub kalau Nah, merupakan kelas terkait untuk bekerjasama dengan kelas yang sedang dibuat Jadi kayak tadi oh dia kok linknya kemana sih gitu loh makanya di sini sales yang dibuat di kertas atau tempatnya di papan atau di meja ruang diskusi pengaman developer atau perangkap lunak jadi biasanya kalau mungkin kalian tidak kerja ada namanya ruang diskusi atau ruang meeting ya ruang meeting itu biasanya udah di, udah ada whiteboardnya whiteboardnya itu biasanya udah kayak nempel ke tembok gitu ataupun ada istilahnya jendela-jendela uh, yang bisa dicoret-coret gitu ya jendela kaca yang sebenarnya udah dilapisin kayak sunblast itu bisa dicoret-coret biasanya kayak gitu bisa istilah seperti itu yang mana ya room meetingnya room meeting ini ya khusus ya bukan bukan umum bukan public meeting room tapi private meeting room lalu selanjutnya ada metode botch Meta ini dikembangkan oleh diri Bosch pada tahun 1991. Metode ini terdiri di 6 diagram, diagram, diagram kelas, objek, transisi status, interaksi, dan modul. Modul dan proses. Contohnya seperti ini. Dia ada kelas, kelas mempunyai apa gitu ya, nama namanya. Terus lalu dia diinstalisasi, nama kelasnya apa. Terus yang ini digunakan, digunakan sama si ini dan di ke sini, gitu. Sama aja sih seperti yang kurang lebih mirip-mirip ya. Hampir setiap metode tuh pasti ada apa namanya, ada objek, ada interaksi, transisi, sama ada prosesnya. Lalu ada OMT, Object Modeling Technique, dikembangkan oleh James Rumbaugh, berhala. Pramalani, Edi, dan Lawrence Sen, sebagaimana mengembangkan sistem berorientasi objek untuk mendukung pemrograman berorientasi objek pada tahun sembilan puluh satu. Contohnya OMT adalah nah, seperti ini. Dia mirip. Apa ya? uh, saya lupa lagi namanya apa ya. Banyak soalnya sih kalau di kalau di mana, kalau di UML ini ya. Setiap nah, pasti ada nama kelas-kelasnya. Di kelas itu ada field-nya, ada field tipe, metodenya apa gitu ya. Kelas 1, 2 atau misalnya kelas name apa. Jadi Lalu ada metode code Jordan. Metode kelas ini kan satu. metode ini menyediakan sebuah diagram kelas. Diagram kelas metode ini dengan langkah-langkah mendefinisikan kelas dan objek, mendefinisikan suatu kelas dan objek, mendefinisikan subjek nama kelas, mendefinisikan atribut, mendefinisikan operasi layanan atau, atau services-nya. Sama nah, kayak gini, jadi kalau ini di, uh, dia tipenya apa, metodenya apa, servisnya apa, gitu ya. Oh, dari sini ke bawah, yang mempunyai dua misalnya dua dua sub punya lagi punya ini Kita tarik ke atas ke sini <tuh> itu kelas code Jordan lalu ada mananya OOS A okay? Object Oriented Software Engineering Dikemukan oleh Eva Jacobson tahun 92, OOSE adalah metodologi desain objek yang melibatkan Use case ataupun yang khusus, nah contoh use case seperti ini. Jadi kalau bisa dibilang use case itu ini aktornya, ini aktor aktor itu kayak penggunanya penggunanya siapa gitu. Misalkan kalau di kampus atau di ini, misalkan ada administrasi, ad, kalau buat contoh kita sebelumnya kan ini ya apa namanya? Uh, Sistem pinjaman perpustakaan, berarti aktornya adalah ada namanya ad, uh, admin, administ, administrator, ada namanya petugas uh, apa anggota, ya cuma dua sih aktornya administrator sama anggota, ataupun bisa dibilang petugas lah, admin petugas anggota gitu, si admin ini orang biasanya orang IT-nya, petugas yang petugasnya yang pengoperasinya sama si anggotanya. Jadi, oh si misalnya ini cuma si ini si ini ya uh, petugas ya. Oh petugas dia bisa apa input gitu kan? Input data, misalnya sekasnya ini apa nih? Input data. Nah input data itu dia bisa edit gitu kan? Nah, so si aktornya apa nih? Dia bisa meminjam, bisa melihat gitu ya. Bisa melihat, uh, meminjam apa pustaka, melihat list, gitu. list dari si pustaka. <tuh> begitu. Nah, tadi yang OO apa namanya objek oriented analisisnya. Sekarang desain berorientasi objeknya. <tuh> nah, di sini disebutkan OOD, objek oriented adalah tahapan untuk perantara untuk memetakan spesifikasi yang akan diwarnai konsep berorientasi objek ke desain kemudian agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. Jadi secara ilustrasi kurang lebih mirip sama bagaimana kita membangun sebuah uh, software ya, otomatis harus dicari dulu kebutuhannya apa gitu ya, spesifikasi kebutuhannya apa. Ketika spesifikasi kebutuhannya sudah sudah diketahui, melalui metode-metode yang telah kita pelajari seperti interview, proses lebih suka interview ataupun kuesioner gitu ya. Nah, setelah itu baru ditetapkanlah sama si pengembang atau developer kelas-kelasnya, metodenya apa, atributnya apa, statusnya apa. <tuh> nah, itu juga berlaku di sini. Itu adalah object-oriented design. Pemodelan berorientasi objek biasanya dituangkan dalam dokumentasi perangkat lunak menggunakan aplikasi pemodelan berorientasi objek, diantaranya UML. Nah, pada, pada tahap ini, kendala dan permasalahan dapat dikenali. Dan OO, OOA, Object Oriented Analysis, dan Object Oriented Design seringkali memiliki batasan yang sama, sehingga biasanya disebut langsung sebagai OOAD, Object Oriented Analysis Design. Ya, begitu, benar. Jadi, uh, Secara apa ya, ini kan teori ya, teori ini dibuat berdasarkan real case gitu ya, berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Baru nanti akan dibuat, dibuat adalah standar-standarnya. Nah. <tuh> Jadi memang ketika kalian di perusahaan itu, macam-macam sih untuk pemodelan, pemodelan apa namanya, pemodelan ini ya, bahasa pemodelannya di UML ada tadi disebutkan juga <tuh> tapi yang palingnya adalah nah UML itu macam-macam baunya ada proses ada diagram proses ada activity proses yang mana biasanya nggak semuanya digunakan tapi yang cukup digunakan untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan menggambarkan kebutuhan apa yang di, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengembangkan uh, apa namanya tangkap lunak <tuh> seperti itu. Nanti kan biasanya mungkin kalau misalkan kalian lihat di apa namanya uh, WM itu ada kotak, ada aja jadi genjang. Misalnya kotak itu input proses, eh kalau misalnya kotak itu input yang jadi itu proses. Tapi terkadang kalau ini cuma di kotak aja gitu. <tuh> nah langsung selanjutnya ada case tools yang juga biasanya paling simpel ya kebanyakan tetap pakai waterfall gitu. Waterfall, dia awal -awal pakai waterfall nanti kemudian, kemudian karena biasa pakai waterfall karena udah banyak bisa dibilang tes yang dihadapi template-nya akhirnya jadi semi-semi prototype. dikasihlah masuk prototipnya itu biasa kayak gitu sih. Wajar, jadi kalau misalkan sebuah perusahaan dia udah mungkin perusahaan baru mungkin nggak masih ini tapi kalau dia udah, udah lama biasanya nanti dia agak semi semi prototipe lah walaupun di dia di prosesnya kayak water pouring kan. berjenjang ya terus terus, terus ke bawah ke bawah gitu ya Jadi, tapi nanti dikasih model prototipe ya. itu dimana oh ini pak modelnya kayak gini nih kayak gini bapak harus setuju nggak gitu kan tinggal ganti aja gini gini gitu itu sih <tuh> nah kenapa akan masuk ke tool, nah di sini ke case komputer aided software engineering terus untuk perangkat pembantu berbasis komputer mereka asap perangkat lunak adalah aplikasi untuk yang membantu pembuatan sebuah sistem perangkat lunak. Jadi perangkat lunak termasuk itu dapat merupakan perangkat lunak tahap analisis, desain, dokumentasi maupun masuk ke dalam program pengujian program. <tuhười> Jadi ya isinya ya tetap dari apa tahap analisis desain dokumentasi implementasi sampai ke kode programnya termasuk juga ada editor desain perangkat lunak editor kode program compiler compiler debugger perangkat peng, pengembangan sistem perangkat lunak lainnya dan, dan lain sebagainya <tuh> Nah, Case tools pada dasarnya digunakan untuk membangun kualitas perangkat lunak yang memiliki performa efektif. Nah, di sini ada empat dimensi yang berbeda. Ada case tools. Pertama, pendukung alur hidup perangkat lunak atau life cycle support ada upper case dan lower case. Kalau upper case mendukung perangkat strategisnya perangkat lunak, jadi yang rencana awal-awalnya, desainnya, kebutuhannya apa, desainnya apa, jadi dari ya, Entity -try -try rasional atau DFD-nya, terus dia ada perencanaan di atau <tuh> Nah, lalu di sini ada beberapa aplikasi UML. Itu ada Star UML. Mungkin kalian bisa googling. Mungkin bisa di download juga. Pas saya, saya dulu pakai yang pakai Star UML. Saya pernah dapat pakai Star UML ini dari eh, dari buku sih. di teman saya pernah tuh beli buku kalau saya korea s satu terus kalau udah ada include CD-nya UML Jadi, mintalah itunya apa namanya aplikasinya ya dibuatlah buat UML-nya terus ingat saya gratis nggak ada ini atau kalau sekarang yang saya UML The visual diagram rational ROS apa nah, nggak, nggak salah yang ini adalah yang gratisnya kamu sudah tahu draw.io draw Nah, itu juga metode kayak Itu ya bisa dibilang free sih. <tuh> Lower case tools. Nah, ini fokus pada bagian akhir pengembangan perangkat lunak seperti implementasi perangkat lunak, perbaikan kesalahan perangkat lunak, pengujian, konstruksi dan integrasi perangkat lunak, pemeliharaan perangkat lunak, perekayasan perangkat lunak, atau reverse perangkat lunak. Ini uh, pengrekatan kembali, ini engineering, kalau reverse perbaikan, perbaikan perangkat lunak lalu masuk ke dimensi integrasi. Ini fokus pada integrasi komponen penangkap lunak seperti framework tangga kerja, integrasi lingkungan, pengembangan penangkap lunak, dan lainnya. Jadi ya modul-modul yang terintegrasi ya, satu dengan yang lainnya, terhubung. Jadi enggak, ya mudahnya adalah jika, jika apa sih namanya, contohnya uh, apa ya, integrasi itu kayak penangkap lunak, inilah anggota-anggota ingin meminjam ketika apa namanya ketika ingin meminjam ya data anggotanya udah ada gitu nggak perlu di ketika ada masuk ke form peminjaman tinggal klik namanya muncul informasi yang ada kita masuk integration ya nah kalau yang kita integration gimana ya udah masukin lagi namanya siapa anggotanya siapa nomornya berapa manual uh, ini berapa ini gimana terus masukin nama bukunya itu kan cukup harusnya masukin Eh, ID si buku atau nomor bukunya berapa. Nanti akan muncul informasi dan langsung tinggal di saya. Jadi itu lebih efektif. Langsung masuk ke ketiga adalah dimensi konstruksi atau construction dimension. Hmm. Ini fokus pada konstruksi penangkap lunak, misalnya untuk rekayasa ulang penangkap lunak, engineering atau reverse engineering atau konstruksi awal perangkat lunak. <tuh> Jadi ya kalau ini ya intinya sih di Pembangunannya, konstruksinya, lalu dimensi case berbasis keilmuan atau knowledge-based case ini fokus pada membantu pembuat yang memiliki basis keilmuan. Biasanya penakatannya pemodelan, simulasi proses bisnis yang diinginkan. Contohnya adalah pendukung, eh, pendukung keputusan, decision support atau sistem pakar, atau expert system atau apa ya, ya bisa dibilang seperti itu kata paling gampang ya ada method juga termasuknya berbasis knowledge ya <tuh> buat matematika atau pakai MATLAB dan standard case tools diperlukan untuk menghindari hal-hal berikut nah jadi sudah ada ininya case toolsnya di standarisasi tujuannya apa Standardisasi tidak memadai yang dapat menyebabkan integrasi komponen antar pengguna cash flow satu yang lainnya tidak dapat dilakukan menghindari tidak integrasinya harapan tidak ada uh, realitas terhadap realistis karena tidak menggunakan cash flow sehingga batasannya harusnya tidak dilakukan dapat dibatasi menggunakan cash flow nah apa namanya batasan-batasan dalam pengembangan supaya enggak kemana-mana karena kalau misalnya berkembang kemana-mana enggak selesai nanti waktu implementasi yang lambat, nah ini untuk mengatasinya juga implementasi yang lambat dan faktor penyimpanan lemah, misalnya kalau penyimpanan dokumentasi, kalau program bisa di lainnya sebagai terkait dengan perangkat lunak. Untuk toolsnya lalu ada relational unified process. Nah, ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif ya. <tuh> Jadi pengembangannya yang ya memang secara pengembangan sebenarnya sih selalu berulang ya. Eh. Uh, ya kalau sekarang ya kalau mungkin kalau awal-awal dulu ingin munculnya apa namanya penggambaran perangkat lunak enggak cuma memang ketika ya yang saya ingat ketika saya udah masuk ke perusahaan yang terlihat adalah ya memang tuh berulang gitu ya jadi analisis kebutuhan atau getting information lalu apa namanya coding, implementasi, testing, terus maintenance ya, itu selalu berkurang begitu terus berkurang. <tuh> Jadi ini ya kurang lebih sama. Ya, relational Unified Process fokus pada arsitektur lebih diarahkan berdasarkan penggunaan atau kasus atau use case driven. RUP merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefisian yang baik atau define dan peraturan baik atau sektor RUP juga menyediakan penyelesaian uh, struktur yang baik atau alur hidup proyek perangkat lunak RUP adalah sebuah proses eh, sebuah produk proses perangkat lunak yang dikembangkan oleh si ABM jadi kalau lebih seperti ini ya, apa ini? Uh, pemodelan bisnis bermula dari perencanaan pengumpulan kebutuhan, lalu analisis desainnya apa, implementasi pengujian. Nah, di pengujian ini instalasi deplo deployment kan. Lalu ketika sudah diinstalasi pengujian, diinstalasi, dievaluasi. Gitu. klasik rencana lagi terus, ya, seperti itu memang begitu sih kalau namanya ini apa namanya? pengembangan sebuah sistem. Apalagi kalau sistem itu selalu digunakan terus-menerus gitu. Pasti Berarti ada aja ketika sudah digunakan, oh ada pembaruan versi misalkan 101, 102, 3, seterusnya. Kalau memang sudah terpenuhi semua, ya sudah selesai. <tuh> Kalau dari RUP adalah dapat mengkondisi penangkat lunak kebutuhan untuk mengubah dan menambah fitur karena perubahan teknologi atau keinginan pelanggan. Dapat memecahkan proyek menjadi iterasi kecil di mana akan memudahkan menggabungkan iterasi kecil dengan iterasi eh, iterasi integrasi besar. Pendekatan integrasi pada RUP mengurangi resiko pada iterasi awal di mana saat semua komponen uji, lalu proses pengembangan perangkat lunak yang cepat sehingga dapat mendukung strategi pemasaran. Contohnya pengembangan perangkat lunak yang cepat dengan fungsi terbatas dan akan dapat cepat digunakan oleh saya sehingga menjalankan produk lebih cepat ke masyarakat dibandingkan kompetitornya. Nah, jadi salah satu yang ini karena ini duluan ya kalau marketing ya duluan, duluan dulu gitu. Kalau misalnya uh, penyempurnaan belakangan yang penting masyarakat tahu dulu uh, aplikasinya apa mereka gunakan. Jadi bisa dibilang. Ibarat dulu apa yang dikejar, Yaudah, supaya mereka download dulu deh pakai. Gitu. Kalau mereka sudah kebiasaan, akan berat untuk mengganti yang lain karena biaya berubah lagi. Menukar fasilitas penggunaan kembali lebih mudah untuk motivasi kebagian umum yang saya digunakan dalam aplikasi jika diimplementasikan secara iterasi daripada motivasi pada saat pencarian saja. Nah, catatan dapat temukan yang diperbaiki pada saat pada beberapa iterasi masakan skater yang baik dan aplikasi berkualitas tinggi. Lalu lebih baik menggunakan anggota proyek dibandingkan dibandingkan susunan seri pada tim proyek dengan menekan mekanisme anggota proyek maka setiap iterasi akan menjadi yang terjadi kerjasama antara proyek untuk saling perbaiki dan menjadi dan menjadi tanggung jawabnya. Anggota tim belajar sama proyek berjalan, pengembangan perangkat lunak dapat diperiksa sering proses perkembangan perangkat lunak. Fase-fasenya apa? Di sini ada empat fase, inception, elaboration, construction, dan transition. ya. Jadi ini satu iterasi, satu ini. Ya. Nah, inception apa? <tuh> ini adalah uh, fokus pada memulakan proses bisnis yang dibutuhkan bisnis modelingnya dan requirement-nya apa. Pertama ini memahami ruang lingkup dari si proyek, biaya waktu kebutuhan dan lainnya, membangun kasus bisnis dibutuhkan. Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah memenuhi lifestyle of ob objek milestone. Dengan kriterianya, apa life cycle object milestone itu atau ob batas objektif tingkat siklus ya. Ada nah, dengan kriteria umpan balik dari penyelesaian ruang lingkup, oh udah ada uh, feedbacknya dan penyelesaian ruang lingkupnya, kebutuhan dimengerti dengan pasti, oh sudah ada kepastian dengan kebutuhannya, dan sejalan dengan kasus yang dibutuhkan, kredibilitas dan pikiran biayanya, jadwal, oh secara apa namanya, eh uh, lupa milestone tuh apa lainnya milestone milestone timeline ya. oke okay prioritas skalabilitas risikonya juga dalam proses pengamannya juga oke ruang lingkup prototipe akan dikembangkan membangun kritis dasar dan membandingkan perencanaan aktual dengan perencanaan yang direncanakan itu pada tahap inception lalu tahap elaboration lebih difokuskan pada perencanaan asetor sistem tahap ini juga dapat mendeteksi apabila asetor sistem dapat dibuat atau tidak tapi ini lebih pada analisis dan desain sistem saat ini serta implement system yang fokus pada prototype system. Hasilnya negara pada tahap ini adalah mempunyai lepsikal atau milestone dengan kriteria model khusus yang digunakan adalah uh, digunakan use case di mana kasus dan aktor terlihat di identifikasi dan sebagian besar kasus harus dikembangkan. Deskripsi dan dari arsitektur perangkat lunak dari proses pengembangan sistem perangkat lunak yang telah dibuat lalu rencana sektor yang dapat diimplementasi dan implementasikan use case kasus bisnis atau kasus bisnis dan daftar risiko yang sudah mengalami perbaikan yang telah dibuat <tuh> dan masuk ke konstruksi nah, sesama seperti tadi. fokus pada pengembangan komponen fitur, fitur sistem tahap ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi penawarannya pada kode program dan masuk ke sisi nah Tahap ini fokus pada deployment atau instalasi. Ya, sudah instalasi. Udah dimengerti sama user. <coughs> agar dapat, agar dapat di user. Pada tahap ini juga misalkan produk alatnya di mana menjadi syarat initial operation. operation capability milestone atau batas kemampuan pesan awal. Oke, itu sampai tahap ini termasuk dari pelatihan user, pemeliharaan, pengujian sistem, ya, IoT maintenance dan Training ya, apakah uh, aplikasinya sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Nah, sekian, sampai sini ada yang mau ditanya, dan kita mulai present. Di pertemuan, petugasnya jangan lupa dibuat buat yang simpel, simpel-simpel aja nggak perlu terlalu sulit. Buat aplikasi, buat web, profil web, profil company, sih biasanya. Profil company sekolah, satu, sekolah 1, sekolah 2, 3, ya, jadi masalah sih. Atau kalian mau bikin profil company buat company kalian sendiri. Contohnya, oh saya jualan jualan kopi gitu ya. Misalnya kopi apa, kopi bawah tangga, oh, kopi samping rumah lah, kopi depan rumah, dan apa-apa juga pakai itu. Produknya apa, nanti pengennya nanyinya apa, nanyinya apa, jadi, jadi masalah. <tuh> ada enam orang berarti enam dua dua di pertemuan berarti ada enam ya dua dua berarti di pertemuan di tiga ya jadi kita di pertemuan 13 tanggal 27 Juni ya. Udah mulai present. Udah mulai presentasinya di tanggal 27 Juni. Sampai sini mau ditanya yang lain. Pak, present. Maksudnya ada tugas presentasi, Pak. Iya, tugas presentasi kan saya kan, 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 minta kalian untuk untuk ini untuk buat kemarin terus di kalian presentasikan gitu. Oh yang jurnal itu nanti kita presentasikan ya Pak. Betul, yang jurnal itu dipresentasikan maksudnya seperti itu. Kan, saya cuma itu oh. juga sekarang cuma cuma satu aja itu aja toh intinya di dipresentasikan dan di submit kan gitu. Jadi submit nanti saya lihat sebagai bahan buat ininya kan di submit itu perlu sebagai bukti juga kan seperti itu. ya, baik Pak. Ayo, yang lain selain siapa Ahmad ya yang udah siap, yang udah ready. <tuh> yang udah ready dia, saya yang lainnya tinggal apa aja. Saya nggak, saya nggak minta, saya gak minta kalian untuk perfect ya uh, tugasnya. Yang penting kalian kerjakan, at least kalian Perspektifnya adalah, oh begini cara buat jurnal, oh uh, abstrak tuh isinya seperti ini, oh di jurnal tuh ada sekian bab gitu kan. Bukan sekian bab sih, ya apa namanya tahapan 1, 2, sebenernya lebih 1, 2, 3 kalau di ini kan di bab ya. 1, <tuh> 2, 3, 4, 5 standar seperti itu. Urutannya juga sama-sama aja sih kalau ke, ke masuk ke, apa, ke skripsi ya. Karena kan jurnal sendiri sebenarnya lebih ke apa namanya resume dari sebuah penelitian atau sebuah skripsi. Jadi kalau kalian udah buat ini, ada kemudahan nanti kalian ketika buat skripsi seperti itu. <tuh> <tuh> Oke, okay. kalau nggak ditanya minggu depannya Allah kita tatap muka. Bagi yang bisa hadir ke kampus silahkan datang minggu depan setnya bisa selangsung di minggu depan uh, ke kampus online tinggal 13 minggu depan masuk ke kampus terus tanggal 23 online tanggal 7 online tanggal 4 masuk tanggal 11 nya online itu sih <tuh> Oke, okay, kalau tidak ada yang mau ditanya, saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.